Oke. Okay. Halo. Apa kabar? Coba lagi kita mulakan. Oke, sekarang kalian nak tanya, kamu dengar tak? Apa kabar semuanya? Dengar enggak sih? Dengar. Kamu buka kacamata kali ya? Eh, belum apa-apa lagi dah. You have a new order. Yes. Kamu pesan apa? Caramel macchiato. Hari ini kita hijau-hijau. Caramel macchiato. Thank you. Hari ini kita hijau-hijau. Kak Sarah macam cikgu. Cikgu. Guru ya? Go green. Ya, hari ini saya pakai hijau sebab saya tanda saya sokong Palestine. You? No. No, kita ada yang lain di Starbucks kan? Bukan. Kita nggak di Starbucks. Aku seperti murid, kamu seperti cikgu. Oke. Okay. So, siapa yang ada soalan, boleh tanya. Petang ini Sarah seperti guru. Aku seperti muridnya. Mm-hmm. Jadi aku murid aku baik semua. Mm. Okay. Kenapa Sarah tak balas WhatsApp? WhatsApp apa? Okay. Sarah, kalau kulit, apa ni? I want to try Lumia product. Which one suits me for pores and dry skin? Okay, for dry skin, you must, jangan, English, aku mau belajar bahasa Malaysia. Sorry. Jadi aku harus belajar bahasa Malaysia. Jadi macam kulit dry, ya kan? Macam kulit dry, korang, betul tak? Korang guna cleansing balm yang green caviar. Okay. Ya. Yeah. Because dia ingredients-nya mengandung green caviar juga ekstrak, itu untuk dry skin. Macam tuh. Oke. Okay. Udah bagus belum sih ininya? Confident skin. Aku takut salah ngomong soalnya pakai bahasa Malaysia. Ah, oke lah. Oke lah. Oke. Lagi belajar gitu. Korang bantu ya? Kurang. Tapi tau enggak kalau di sini orang? Just be you je lah. Kak, you selalu always say kalian-kalian kan? You just use kalian. Kalian? Iya. Okay. Bahasa Melayu apa? Oh, cakap bahasa Indonesia. Enggak. Enggak apa-apa, aku campur ya bahasa Indonesia sama Malaysia karena biar aku juga belajar sikit bahasa, apa namanya? Bahasa Melayu. Macam tuh. Okay. Kamu pakai apa, sering Lumiar pakai produk apa? Aku mau tahu soalnya. Are you always beauty ya? Jangan langgar meja. Okay. Kamu faham bahasa Indonesia? Okay. Kita nak cakap apa nih? Kamu biasa pakai apa? Okay, Sarah pakai Andi kuliah di mana ya? Mesir? Enggak, bukan. Pernah syuting di Mesir. Film Ketika Cinta Bertasbih. Ada yang nonton enggak dulu? Iya, teman-teman semuanya, ada tak yang udah pakai Lumiar sama Rasi? Lumiar, share dong ini kalian, review kalian dong ke kita-kita dong, gitu. Kak Sarah, kalau ada jeragat, lu pakai yang mana? Kalau jeragat itu ini ya, apa sih, kulit tebal kan? Kalau kulit tebal, pakai Korean Set. Bener ya, Korean Set di sini, terus nanti gunakan retinol juga, add-on sama retinol. Retinol hanya digunakan kalau jeragatnya tebal dan oily. Kalian gunakan apa namanya, retinolnya tuh 3-4 kali dalam seminggu. Paham tak? Jeragat tuh pigmentation yang ada dot di muka. Ya, itu kan harus untuk brighteningnya harus disamarkan, jadi harus menggunakan retinol. Retinol, oke. Okay. Ya, retinol sama serumnya itu Yuja Brightening and Repair. Okay. Kalau skin nipis pakai DNA Salmon betul? Betul. Kalau skin nipis pakai DNA Salmon. Kalau kulit berminyak dan kusam pakai Yuja. Pakai this one. Pakai set nombor berapa? Cuba di ping. Sejak ya, okay. Yuja kita ping nombor 8. Okay. Ini udah sold out aja tuh. Itu kenapa sold out?
Sebab ada orang beli. Oh macam tu. Ini teman-teman semua, barangnya sisa sikit ya. So kena cepat. Lepas kita buat Lumiere, kita akan buat Arashi pula. Nah, jadi diskon 50% tak? Ayolah, ya kan? 50% kan? Aku sih yes, I'm yes. Oke, ada yang nanya tadi, niacinamide. Niacinamide itu adalah vitamin B3. Vitamin B3. Dia kalau konsentrasinya 3%. Konsentrasi tau tak sih? Dos. Dos konsentrasi. Mengandungi. Ya, mengandungi. Mengandungi. Bukan mengandung, mengandungi. Mengandungi 3% itu bisa untuk pore brightening. 5% itu buat jerawat. 7% itu bisa untuk hyperpigmentation. Okay. Macam itu. Okay. Jadi kalau di Yuja Brightening and Repair Serum, itu sudah mengandung niacinamide 5%, jadi aman. Macam itu. Ada juga untuk antioksidan tinggi itu ada di Yuja Extract, di Yuja, sama di S-Ascorbate Vitamin C. Okay, kalau dah kita dah jawab dah. Okay, kita dah jawab dah. Kalau berjeragat ada pigmentation, kita pakai transibam apa? Apa aja? Kalau ada pigmentation, bintik-bintik. Bintik-bintik itu. Bintik-bintik itu yang macam kayak kecoklatan gitu ya? Kayak gini. Ah ya betul. Betul. Bisa dari bekas jerawat atau dari keturunan. Keturunan tau nggak sih, turun dari ya, betul, lahir, dari bawaan lahir, dari lahir. Itu sebenarnya itu butuh proses yang lama. Butuh proses yang lama. Kalau biasanya orang kan harus dilaser kan? Harus dilaser gitu untuk menghilangkan hyperpigmentation-nya. Tapi kalau misalnya dia mau bersabar, terus apa step by step dan tidak merusak kulit, ia menggunakan retinol sama Yuja Set. Macam tuh. Sebabnya dia orang kena pakai. Okay, so kalau kulit. Udah ada yang pernah pakai enggak sih? Ada. Hey, hello. Kita orang benar dengan soalan ni. Kita orang business partner je. Kita orang teman kan. Memang cara pakai Yuja gimana? Okay. Jadi ada beberapa step. Yang pertama adalah first cleansing. First cleansing itu ada di cleansing balm. Jadi buat untuk yang kulitnya kusam, kulitnya berjeragat, kulitnya penuh jerawat, atau kurang apa ya, percaya diri, kurang confident dengan kulitnya, mau dinaikin tone kulitnya, itu pakai yang cleansing balm Yuja. Tapi kalau yang untuk dry, cenderung kering, normal to dry, itu pakai yang green caviar. Oke. Okay. Apa tuh? Itu gift. Kamu pakai topi. Pakai topi aja terus. Cocok. Terus kalau yang untuk kulit kombinasi, yang jadi gini Sarah, Yuja and Green Caviar ini dua itu ada di sini. Nah, okay. Makanya namanya Advance. Advance Cleansing Balm. Gitu. Jadi dan ini plusnya ada niacinamide-nya plus dengan kolagen di dalamnya. Jadi kalau untuk umur-umur 40, 50 tahun ke atas cocoknya pakai yang ini. Tapi ya kalau untuk yang ke bawah, yang kulitnya agak sensitif, yang kulit sensitif, sensitif pakai yang ini. Ini cocok banget buat kulit sensitif, gitu. Beneran? Oke. Okay, kulit sensitif sama dia buat untuk dry, dia juga bisa anti wrinkle sama anti aging, gitu. Tapi dia lebih soft. Oke. Okay. Secara kandungannya dia lebih soft. Jadi kalau untuk kulit sensitif lebih cocok pakai yang green caviar. Tapi kalau dia kulitnya tidak sensitif atau normal, lebih bagus pakai yang ini. Kenapa? Kenapa? Karena dia ada niacinamide sama kolagennya. Macam tuh. Oke. Okay. Okay, kita tidak akan lama-lama live-nya. Ini kira-kira berapa lama nih sold out? Berapa lama nih sold out ya? Kalau sold out kita tak boleh lah jual Arashi dah. Tak, kita ada account lain, tapi account lain tengah tunggu approve sekejap. Iya ya. kalau sold out kita enggak apa kalau sold out kira kemarin kita sold out-nya 10 menit ya? Berapa menit ya? 10 menit ya? Semalam dalam 15 menit ke 20 menit. Umur tahun ni ngam 40. Tak ada masalah selain jeragat stres. Apa ni? Hilangkan macam mana? Bismillah kita coba. Oke. Okay. Ini uji in vivo kita. Lumiere itu tidak bisa dalam waktu yang simple. Apa sih singkat? Macam tu. Apalagi kalau jeragatnya udah lama ke dalam. Ya kan? Jadi pakainya itu pakai retinol setiap malam ya. Kalau umur 40 mungkin boleh lah. Kalau kulitnya normal to oily boleh. Pakai setiap hari. Kalau untuk tidak oily, bisa dikurangin menjadi 2-3 kali dalam seminggu pakainya. Cobain ya. Terus nanti pakainya Yuja Set-nya. Nah, untuk umur 40, berarti kan butuh anti-aging juga. Sama anti-wrinkle. Gunakan, kalau tidak pakai retinol pada malam hari, jadi ingat ya, retinol hanya digunakan malam hari. Jangan gunakan di siang hari. Ya.
jangan gunakan retinol di malam, apa, di siang hari, gunakannya di malam hari saja. Hmm. Gitu. Kalau misalnya lagi nggak pakai retinol, itu bisa gunakan Diana Salmon sama Yuja Brightening and Repair Serum mix serum. Itu di mix. Setelah di mix bisa digunakan setiap malam. Itu advance banget untuk repairing kulit, repair kulit, untuk menghilangkan jerawat, terus untuk mengobati apa sih? Kemarin namanya tuh Lobang. Oh, kenapa lihat aku gitu? Jeragat tampak besar. Iya, kenapa jeragat itu muncul? Karena dulu itu karena bawaan, juga karena terkena sinar matahari. Eh, ini siapa punya? Aku yang punya. Ah, itu yang punya kok? Iya. Oh, udah 4.000 loh. Cepet banget. Kira-kira berapa ya nanti yang live? 10.000? 50.000? Apa dia? Kira-kira berapa lama sholatnya? Ah? Sholatnya berapa lama bareng-bareng? I rasa dalam half an hour. Half an hour. Aku dalam aku mau baru bilang tadi half hour. Gimana? 20 minutes. 20 minutes, okay. Yeah, 20 minutes. Siapa kalah belanja makan? Okay. Siapa kalah belanja makan, eh? Okay. Kalau pori-pori pakai set apa? Okay, dan dengan kulit berminyak. Kalau pori-pori besar, sama bahasanya, pori-pori. Betul. Jadi membutuhkan ingredients yang pore minimizer. Pori terbuka? Iya, pori terbuka butuh kandungan pore minimizer. Pore minimizer itu paling bagus adalah vitamin B6 atau biasa disebut dengan panadoxin. Gila ya, gue hafal banget. Panadoxin. Jadi kandungan yang ada di panadoxin, yang ada di Lumiere itu ada di DNA Salmon sama di Yuja Brightening and Repair Serum. Jadi Lumiere ini adalah super skincare sebenarnya. Jadi hampir satu itemnya itu bisa mengcover hampir keseluruhan kebutuhan kulit gitu. Macam tuh, dengan 4.500 loh. Retinol boleh pakai untuk jerawat tak? Boleh. Adik aku pakai kok. Dia aku ada di sini sekarang dan dia lagi jerawatan dan dia pakai retinol. Dan dia pakainya cuma 3 hari langsung kering. Langsung enggak ada jerawatnya. Dia bawa mangsa. Hah? Dia bawa mangsa. Bawa apa? Hari tu kan acu mangsa kita. Sekarang your brother pula. Okay, kalau muka sunburn pakai apa? Sunburn. Pakai Yuja set aja. Yuja set. So kalau muka orange sunburn. Set. Okay. So kalau muka sunburn pakai ini, pakai ini. Dengan, tapi ni dah buruk. Dengan ini. Aku bawain yang baru. Tapi ada di mobil nanti aku kasih. Di mobil pula. Sorry. Ada. Ada pun okay. So. Okay, kalau kalau muka berminyak dan kusam, pakai set yang Sarah pinkan tu. Yang Sarah pinkan, pakai set Korean set nombor 8. Okay? Tahu nggak sih aku tuh baru pertama kali loh live kayak gini. Bagus lagi belajar lah. Baru tahu I penat macam mana. Penat macam mana? Kan bagus sebenarnya ketemu sama semuanya. Masalahnya kok aku tak ada masa. Aku tak ada waktu untuk kayak gini. Jadi kayak sibuk banget ngurusin kerjaan. Dan hari ini aku aja sampai dari pagi sampainya aku ngurusin 3-4 proyek yang lagi jalan. Bener-bener lagi capek banget, lagi ya. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah karena ada Sarah ngajarin aku juga buat untuk live kayak gini. Buat teman-teman semua, because ini penting sangat. Kalau kita memakai skincare itu harus tahu apa sih namanya? Harus tahu kebutuhan kulit. Gitu, macam tuh. Jadi nggak bisa pakai asal-asalan. Benar nggak sih asal-asalan? Asal-asalan apa? Asal-asalan itu apa saja, pakai apa saja. Ada orang tanya yo, bila masa kamu mau nikah kalau hari-hari sibuk? Ya, doain ya. Doain cepat. Doain ya dapat jodoh ya. Ya, semoga ya dapat jodoh ya. Ya, sampai sekarang juga belum sempat syuting. Kemarin ada 3 film tawarin juga nggak sempat syuting karena ya cemana? Cemana tak bisa ada waktu. Insyaallah, tapi sebenarnya masih di entertainment sih, masih sering ini bikin iklan, bikin TVZ. Soalnya aku juga selain Lumiere aku juga punya production house. Sometimes jadi sutradara, sometimes jadi content creator. Sometimes macam jadi kreatif. Sometimes jadi pengkritik. Jadi sometimes suka jadi pengkritik, jadi editor. Overall lah aku all in one lah. Tahu tak pengkritik apa? Aku tahu. Pengkritik apa? Suka ya, komplain. Ya, suka komplain apa? My theater. One for all. Ya kan aku dulu anak theater. Yo. Aku suka you datang my theater. Apalah, enggak apa-apa kan. Biar you tampil bagus. Yo.
gitu. Aku kan sutradara jadi tahu. Iya, jadi acting coach. Yes. Adi mau belajar acting sama aku? Oke, nah jangan merepek. Udah 5.000 loh. Mm-hmm. Kita udah jalan 10 menit lebih dan oke, okay, ada. Jadi teman-teman semua. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya apa sih paling banyak sih masalah? Thank you. Paling banyak masalah apa sih sebenarnya orang? Paling banyak punya masalah kusam. Kusam kulit berminyak. Oke, okay, kusam kulit berminyak boleh. Sensitif. Sensitif. Okay. Boleh ni. Beli set ni. Okay, yang ni Yuja. Pasal dapat dengan Yuja Serum. Yes. Tapi kalau nak lagi bagus, boleh pakai yang ini. Sebab yang ni dia campuran Yuja dengan green caviar. And lagi jimat. Saya ini 100 gram, betul? Yes. Ini 100 gram. How to use retinol? How to use retinol? Retinol itu digunakan pada malam hari. Dan gunakan, kalau kulitnya yang untuk normalnya dipakai 1-2 kali dalam seminggu. Macam tuh. Oke. Okay. Setiap malam. Every night. Jadi before you sleep, after your skin, apa sih? Campur-campur bahasa saya. Kalau kulit sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, kulitnya udah bersih. Retinol. First time, bersihkan dulu kulitnya, double cleansing. Jadi teman-teman semua ingat ya, double cleansing is very important. Oke. Okay. Yes. Ya, jadi harus setiap hari harus double cleansing. Pagi dan malam. Gitu. Jadi after this baru use serum gitu. Retinol retinol dia macam serum. How to use retinol? Yes, retinol ya setelah after cleansing. Ya, yeah, how to use retinol nah. Put on your face. Tak bisa. Why? Kan buat malam. Ya, ini nak malam dah pun. Jangan pakai di aku pakai di sini di tangan aku ya. Okay. Jadi kalau udah bersih tinggal pakai gini. Habis lah punya kamu ini. Bukan, ada lagi lah. Habis. Habis ke? Habis. Coba buka. Habis ini. Coba buka ni. Sebentar. Okay. Ah, cerewet kamu. Eh, aku pula cerewet. You punya retinol yang cerewet. Ha. Apa ni? Sekejap. Sekejap ya, ada masalah kejap. Ini tersisa sikit soalnya. Sikit sekali. Ya, sikit. Sikit sangat. Sekejap ya. Okay. Nah, retinol tu kayak gini nih. Enaknya, oh iya, serum-serum Lumiere itu selain Yuja, itu non-fragrance ya. Jadi aman banget untuk kulit sensitif. Tuh, kayak gini langsung meresap. So, retinol boleh untuk kulit sensitif? Boleh, cuma okay. Satu kali aja. Oke. Okay. Kan kita gentle retinol. Tapi nanti untuk first time pasti ada rasa, apa sih? Panas-panas sikit. Nah, tengok cleansing balm. Oke, okay. Cleansing balm. Dia begini. Langsung kering loh. Eh, 7.000 loh. So, cleansing balm dia ada scoop. Nih, langsung kering loh. Jadi, enaknya serum-serumnya Lumiere itu gampang meresap ke kulit. Migrasi ke dalam kulit. So, ni dia punya cleansing balm. So, ni dan simbam dia. Ya, jangan. Cepatlah. Janganlah. Cepatlah demonstrate. Enggak mau lah. Cepatlah. Cepatlah. Tangan di tangan. Okey. Okey. Sebab tak nak letak kat muka ai. Ni. Okey tu. Tak nampak. Tadi sebelum. Tak nampak ha okey. Ini tu ini isinya balm, tapi kalau kita terkena ini dia langsung ini nih, dia langsung jadi oily. Aku suka banget baunya. Wangi sangat. Ini bau Yuja. Ini dari ekstrak bau Yuja. Jadi wanginya tuh bau Yuja. Segar ya. Enak banget. Acu juga suka pakai. So, terus ini jadi berminyak. Okay. Okay. So, siapa yang kulit berminyak, yang kulit kusam, yang kulit berjeragat, boleh pakai 8. Yang salah pink kan 8. Ternyata tanganku kotor loh. Lihat enggak? Yo, ada cakap, dah cakap. Coba. Lelaki jangan dipaksa-paksa. Benda yang dilarang tak suka nanti kena tinggal. Kenapa pula kena tinggal? Kita tak ada hubungan. Nih, coba lihat nih. Langsung kulitnya langsung apa namanya? Ini kok langsung hitam tuh, lihat enggak? Dengan tanganku yang di sebelah sini tuh ada sedikit kotoran, dia langsung diangkat sama dia. Coba ya bandingkan ya. Coba lihat langsung tangan aku. Langsung bersih. Terus putih. Nih, tangan aku langsung bersih banget. Oke. Okay. Iya, karena pakai cleansing balm. Pakai waktu malam aja ke serum retinol. Iya, yeah. Kalau serum retinol,
pakai waktu malam. Tapi kalau you jar, boleh pakai waktu pagi. Dan double cleanse dua kali kan? Ya. Yeah. Dua kali boleh, tiga kali boleh. Tak ada masalah sebab tak bagi kulit muka kering. Beda cleansing balm ada tiga. Okay, bedanya apa? For the first time, ini adalah Hydra Bright. Mak. Sorry. Why you tak pegang betul-betul? Kan aku pikir kamu yang pegang. Okay. Ini Hydra Bright. Ini advance. Paling advance dari semuanya. Namanya juga advance cleansing balm. Jadi isinya itu ada kolagen, ada niacinamide, ada yuzu extract, yuja extract, and green caviar extract. Ini mengcover ke semuanya. And 3 kali active cleansing. Gitu, ini. Ada semua. Ini cocok banget buat untuk orang-orang yang kulitnya kombinasi. Ini, kulit kombinasi dan yang udah butuh anti-aging. Karena dia ada kolagen. Gitu, macam tuh. Sensitif aman. All skin type. Okay. Jadi cleansing balm kenapa aman? Karena PX-nya adalah PX balance. 7. Okay. Jadi 5,5 sampai 7 itu adalah PX balance. Sekejap. Untuk tegangkan kulit dan tutup pori guna yang mana? Okay, pakai ini. First time. Okay. Okay, tapi saya jawab dulu yang ini ya. Okay. Terus abis itu bedanya dengan Yuja. Yuja ini untuk dia lebih ke brightening. Powerfulnya lebih ke brightening. Okay. Yang Yuja ini. Jadi yang kulitnya normal, too oily, pakai ini. Yuja cleansing balm. Okay. Terus cemana yang kulitnya dry? Okay. Dry atau sensitif, pakai ini. Dan dry and sensitive pakai yang ini. Correct? Jadi ini adalah disebut first cleansing. Jadi step one, setiap hari, ini dulu cleansing balm. Okay. Jadi kalau oil cleanser, terus micellar water, udahlah buang jauh-jauh, nggak usah pakai lagi. Okay. Karena jauh lah quality produknya. Jauh quality produknya. Siapa pakai micellar water, siapa pakai cleansing oil, sekarang ni tukar kepada cleansing balm. Ya, sebab dia tak akan mengeringkan kulit. Okay, daripada tadi kan ada orang asyik tanya body oil. Betul tak kita cakap body oil sekejap? Nah, habis ini first cleanser, double cleansingnya pakai ini. Facial wash. Ini juga PX balance. Dan ini mengandung niacinamide, kolagen. Terus ada panadoxin. Terus ada glycerinnya. Terus ada niacinamide-nya. Terus ada allantoin. Allantoin itu untuk kulit sensitif. Terus banyak banget ekstrak-ekstrak ada di dalamnya. Jadi sangat bagus banget buat kulit. Dan dia sangat bagus untuk membersihkan kulit. Karena dibantu oleh cleansing balm. Okay. Macam tuh. Okay. Untuk lelaki ini, boleh guna juga kan? Lelaki boleh guna sebab ini founder dia. Ini founder dia. 5 menit lagi aku izin ya, karena di sini udah mau jam 6, udah mau maghrib. Okay. Jadi kita ketemu lagi. Sambung lagi. Tapi I cakap sorang-sorang, terus nanti you masuk balik. Oh gitu? Macam tuh, jadi setelah itu baru gunakan serum. Serum itu sebagai booster sebenarnya. Booster. Dia dekat sikit ni. Okay. Kenapa you ketawa? Kenapa? Okay, body oil ada tinggal sikit saja. Ada yang ada 2, ada yang ada 5. So habiskan cepat. Yang tu je. So I dah update tau. I dah update semua body oil kat dalam ni. Habis? Ada tinggal sikit je. Sikit sangat? Ada 2, ada 3. Ada ha. So cepat-cepat. Jadi body oil ini bagusnya kalau kita pakai Sarah, itu juga dia memperkuat parfum. Jadi parfumnya makin kuat, macam tu. Body oil ini sesuai tak untuk pregnant woman? Sangat-sangat sesuai. Amin. Aman. Apa yang amin? Aman. Okay, body oil. Aman buat itu. Thank you. Okay. Okay. Nak pergi solat ya? Jawab masih sebentar lagi. Okay. 4 minutes. Okay. Untuk yang jeragat dan combination skin, boleh pakai Hydra Bright ataupun boleh pakai Yuja, betul tak? Apa? Kalau combination skin dan jeragat. Boleh. Okay. Boleh pakai Yuja ni satu set. Saya dah pinkan. Tak payah susah-susah. Dah pinkan dah tu lah. Tekan je back ini. Okay. Ada good news untuk orang Sabah dan juga untuk orang Singapore. 24, 25, 26 ni Sarah dan tim Sarah akan ke Sabah. Tapi 1, 2, 3 Disember akan ke Singapore. Akan ke Singapore dan bertemu dengan orang-orang Singapore. Siapa yang nak dapatkan produk Lumiere, siapa yang nak dapatkan Arashi, okay, boleh berjumpa dengan Andy.
dekat Singapore pada beli produk Lumia dengan syarat syarat kalau siapa nak bergambar okey kena beli produk Lumia. Bodyguardnya Acu, okey. So Andy akan bawa Acu Rina, Acu Rina bodyguard dia. So siapa yang nak dapatkan Singapore dekat Singapore Expo Hall pada 1 2 3 Disember. Okey, nak dapatkan produk Lumia dengan Rashid. You bawa vegan baby ke? Confirm bawa vegan baby. Okay, dan ada produk terbaru vegan baby, which is Maggi yang sehat. Betul tak? Maggi? Bukan Maggi. Sorry. Noodles. Noodles yang sehat. Kalau di Indonesia tu apa? Mie instan. Okay, mie instan. Ya, yeah, mie instan. Dia tu kalau Maggi suka rasa. Hah? Okay. Tapi Sarah tak ada kat Singapura tau. Sorry, Sarah tak ada kat Singapura sebab Sarah pergi umrah. Selamat umrah. Thank you. Nak jumpa Andy dekat Sabah tak? Kita orang macam ni. Seorang pergi Sabah, lepas nanti seorang pergi Singapura. Siapa yang tak boleh pergi tu, dia pergi. Dah masuk waktu ya? Okay. Pakai tudung kedut. Mati aku. Okay. Ya, saya akan pergi Sabah. 24, 25, 26. Kalau apa ni? Hari ni saya behave. Hari ni saya tak garang. Hari ni saya tak marah-marah. Hari nak baik kan? Hari nak baik. Kalau jenis, cakap baik sekarang. Cakap baik cepat. Kalau jangan ketawa. Okay. Okay, teman-teman semua, sorry banget. Aku harus ada urusan dulu bentar. Ya. Ntar aku balik lagi. Okay. Ya. Okay. Nanti turun lagi view. Ya, okay. Dadah. Okay. Dadah. Okay, nanti you come, nanti come back tau. Iya. Yeah. Okay. Dadah. Lanjut. Okey, jom kita sambung. Coba kalau bisa sold out. You pergi solat dulu. Pergi solat dulu lepas tu datang balik. Nggak usah sebut-sebut solat. Izin bentar ya. Ah, okey, bye. Cleanse imam yang mana sesuai untuk parut jerawat. Okey, cleanse imam ini. Okey, pakai cleanse imam ni. Okay, pakai cleansing balm Nuja. Sarah tak boleh. Tak boleh solat. Sarah ada masalah wanita. Eh, betul lah. Apa? Apa? Oh, leher. Okay. Acu ni. Cakap je lah leher. Ni. Kau dah kenapa? Ha. Kalau muka tak ada masalah, nak pakai yang mana? Muka tak ada masalah tapi satu hari nanti muka akan ada masalah. So pakailah, boleh pakai tapi make sure I nak tahu you kulit kering ke, kulit berminyak ke. Ha. Aduh, I nak pergi toilet lah. Acu, kat mana toilet Acu eh? Jauh tak? Sini. Mana? Sini kot. Jap, kita tengok jap. Aduh, aku tak tahan ni. Saya check jap. Okey. Jeragat dan dry skin. Okey, jeragat dan dry skin. Okay, pakai yang ni, Green Caviar. Facial wash. Lepas tu, satu set tu dia akan dapat retinol. Ha. Mana toilet? Dekat ni saja. Okay. Korang sekejap ya. Saya nak pergi toilet sekejap. Saya daripada tadi menahan. Kejap ya, kejap. Nah, Acu ganti pula. Pula. Aku pergi toilet sekejap je, 5 minit. Okay, kejap ya. You all. Good luck. Ada sini tak? Ani, tepi ni. Assalamualaikum. Hai. Acu maaf, Acu tak ada TikTok. Hai. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Hai. Malaysia, Indonesia. Assalamualaikum. Hai. A'a pergi solat. Gila. Acu tak ada TikTok. Acu tak pandai. Alhamdulillah. Itulah Acu start pakai.
Tak nak. Tak boleh. Okay, Acu first yang produk Lumi ni, Aa saja Acu pakai. Dan ini Acu setiap hari Acu amalkan. Yang mana tahu muka Acu macam mana sebelum-sebelum ni, inilah hasilnya. InsyaAllah amal, amalkan selalu insyaAllah. Ya, Acu pakai pagi dan malam. Body oil, ya tadi PSL ada katakan body oil tak banyak. Maaf ya, dah tak banyak dah. Ini kalau Acu balik esok kat Malaysia, Acu check kat office stok ada berapa. Berapa lama Acu pakai? Ini dah 2 bulan tapi seminggu lebih dah nampak perubahan. Oh, nak buat tengok body oil. Okey. Okey, yang ini body oil ya. Acu buka. Wangi. Ini body oil. Nanti Acu check body oil ada berapa kat stok di Malaysia. Ada bau. PSA ada pinkan-kan dalam TikTok. Ada jenis-jenis body oil tengah berapa dan tu. Ini solution. Nampak tak? Acu tunjuk. Nampak tak? Okay, satu. Ini bau apa ya? Sekejap. Sedap ni. Oh, Aak buat sedap. Tak boleh gosip. Okay, PSL dah sampai sambung ya. Acu nak menghayati bau body oil. Okay, bye. Assalamualaikum. Apa kau mengumpat aku? Tak lah. Apa yang kau, apa kau mengumpat aku? Bau ni. Eh, diorang tak nak aku lah. Diorang nak Acu. Acu duduk sebelah. Diorang lah. Diorang nak Acu lah. Ya. Nah, baru nak ajar gosip. Kau cerita apa ni? Gosip apa ni? Tak baik tau. Kau baik. Kau tutup aku eh. Tadi, diorang tanya ni. Body oil. Nanti kena check dulu baru kat stok kita ada berapa kan. Diorang nak Acu. Okay. Okay, sekarang ni body oil tinggal sikit tau. Body oil tinggal sikit. So, cepat grab. Sebab sekarang ni, apa? Sedap bau dia. Deep motion tinggal sikit. Semua tinggal sikit. Ha. So, cepat grab sebelum habis. Betul. Dan body oil ni, Sarafina favorite seduction dengan Intimate for Woman. Ya, yeah, memang sedap. Bau dia tadi Acu buat. Sebenarnya semua sedap. Semua memang wangi. Rugi korang tak beli tau. So dia cepat meresap. Acu dia cepat main, meresap. Acu pakai mana? Ha ni Acu pakai ni. Biasa tunjuk ni. Ni. Acu dapat tadi, sikit. Ni. Ada yang Acu demo tadi ni lah. Apa nama dia? Seduction. Seduction. Nah tadi yang Acu demo tadi ni lah dia. Sedap dia. Sarah akan, bila Andi sampai nanti, Sarah akan tukar tudung pula ya. Okay, so dia cepat meresap tau. Sarah suka. Wangi sangat. Tudung kan? Kalau muka breakout dan burn, selalu guna dapur, kena pakai apa? Pakai set Korean yang Sarah pinkan tu. Yang Sarah pinkan tu, pakai set Korean. Okay, seduction, Sarah tak sure ada kat beg kuning ke tak. Tapi korang boleh tekan saja sebab harga semua body oil sama je. So, nanti korang tekan beg kuning. Lepas tu, tulis kat situ, message kat situ, cakap nak seduction. Ha. Sarah masih lagi dekat Jakarta. Kita ada berapa hari eh? Kita orang datang pada hari Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari ini Khamis. Hari ini Rabu eh? Aku pun dah tak tahu hari dah. Ya, Rabu. Okay. Masa tu hari. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dah 5 hari dah. Besok balik sis. Ya. Besok kita orang balik. Kita orang nak balik. Tapi sebab nanti Andi rindu dekat Acu. So, dia tak bagi balik. Dia nak balik. Kau tidak hari show, tadi Sarah balik. Tapi dah. Rindu besok. Andi dia cakap jangan balik lagi Acu. Besok kita orang balik. Macam mana pun besok Sarah kena balik juga. PSL umur 13 boleh pakai ke? Boleh. Alright. Boleh, tak ada masalah. Yeah. Kita orang kena balik. Wah. Kita orang pun ada kerja kat KL ni. Lama sangat duduk kat sini. Nanti kan lama-lama. Acu dah jadi orang sini dah. Kau orang Indonesia ya? Kau dah jadi orang sini dah.
Alhamdulillah. Nak kawan dengan Acu. Ajak apa yang umur 53 kejap ya. Acu tengok kejap ya. 53 tak ni. Sarah kalau set usia 53 nak pakai set yang mana yang sesuai? Okay. Set 53 pula. Okay. Kalau umur 53, kalau kulit muka you jenis yang combination, Sarah suggest you pakai yang ini. Hydra Bright ni. Okay. Set yang ni. Okay. So you pakai set ini and then you top up, you ambil you just serum dengan DNA Salmon. Okay. Tapi kalau kulit you kering, okay, ambil yang ini. Set Ageless ni. Sekejap. Ada kat sini sekejap ya. Hari ni Sarah pakai hijau tau. Semata-mata sebab Sarah nak sokong Palestine. Acu tak sokong Palestine. Eh, tak baik tau. Acu skin sama dikit. Acu semalam minum coke. Acu semalam minum coke. Sebab kita semalam Ani dah tahap macam ni terpaksa ya. Bukan sengaja. Acu terpaksa sikit minum sikit je. Lepas tu Acu tak minum dah. Tipu kau pernah sampai habis satu botol. Sebab angin semalam memang dah angin sangat. Memang tak boleh buat apa dah. Acu macam Rebecca. Ha? Kan semua cakap kau macam Rebecca Al-Islam. Acu Al-Islam. Al-Islam Ani. Memang Islam. Palestin. Acu Al-Islam. Tapi tak pakai hijau hari ni. Maaf ya. Kau pakai biru. Kau tak biru tu Palestin. Kau tak biru tu Israel. My favorite color. Okay, semua tak tahu favorite color Acu memang blue. Blue color. Blue dan black. Okay. Bawahkan sikit. Kamera nak tengok produk. Baru ya. Biru plus Israel. Alamak. Okay. Okay. Alamak, boy kat biru. Kenapa boy kat biru? Nak favorite color Acu biru macam mana? Alright. Nampak Acu, nampak lah. Okay. Okay, so okay. Sekarang ni Sarah dah update berapa mak kau terkejut aku. Sarah dah update berapa pieces body oil yang ada dekat situ, dekat list. Okay, so korang kena cepat tekan beg kuning untuk dapatkan body oil. Okay, siapa yang kulit kering body oil tu untuk body ya, satu badan, and dia wangi. Sangat rugi kalau tak dapatkan. Kau jangan langgar-langgar meja lah. COD tak ada, maaf. Okay, kalau jeragat combination. Okay, kalau jeragat combination boleh pakai yang ini, set ini, okay, ataupun set ini. Ya. Yeah. Okay. Sekejap ya, Sarah nak tengok sekejap. Skin Harmony Kit, okay. Untuk siapa yang umur 50, 60, 70 yang muka dah kedut-kedut, okay. Yang ni yang muka yang kedut-kedut tau, okay, muka yang kedut-kedut. Boleh pakai set Green Caviar ni, Skin Harmony Kit tau. Skin Harmony Kit nombor 17, okay. So, Skin Harmony Kit, terlalu terang lampu. Sekejap. Skin Harmony Kit, dia dapat cleansing balm Green Caviar dengan dapat, okey dah, ini muka aku kuning. Sekejap. Muka aku kuning terus. Muka Sarah putih dah. Sekejap. Salah ni. Kau salah, sekejap. Kau tadi bagi naik sangat. Kau ni bagi kuning. Okay, Sarah, muka Sarah kuning dah. Putih. Dia naik kan? Tadi turun kan? Dah. Nak. Putih sangat juga? Enggak lah. Okay, sekejap. Okay, nampak tak? Ni better. Tak payah pakai light. Okay, ni better. Okay, Sarah notice ni sekejap. Sarah notice ni, double cleansing buat pagi dan malam. Ya, double cleansing buat pagi dan malam. Satu hari nak 3 kali pun boleh sebab dia tak akan buatkan muka you kering. Cleansing balm ni, dia bagi kulit moist. Tudung Sarah ni memang sengit sikit hari ni. Sarah tak tahu kenapa lah. Sarah geram betul. Maaf tadi Acu terlipat tudung ni. Lepas tu Acu lupa terbalikkan. Okay. So, yang Skin Harmony Kit ni nombor berapa ya? Dia gelembung tudung ni. Okay, nombor 17 ni. Dia ada Green Caviar, dia ada Facial Wash, lepas tu dia ada DNA Salmon. Okay, kalau siapa yang muka berkedut sangat, combination dia adalah DNA Salmon dengan dapat Green Caviar ni. Yang ni untuk muka berkedut, yang ni Green Caviar untuk anti wrinkle and anti aging. Baru stop skincare yang lain dan perlu berapa lama direhatkan kulit muka sebelum menggunakan set Lumen? 1 week.
7 days. Basic Hydrabright combo untuk macam mana pula? Okay, basic Hydrabright ni, yang ini, kalau siapa yang muka sangat-sangat kedut. Okay, siapa yang nak jadi awet muda, okay, muka pun dah tak ada collagen sebab bila kita semakin berumur, kita dekat dah, kita punya skin kan dah kurang collagen, okay? So, ambil yang ni, Hydrabright ni dengan yang ini. Okay, lepas tu, buat double cleanse setiap hari, pagi dan malam. Dan korang boleh add on DNA segment. DNA segment tu sangat bagus untuk muka yang berkedut tau. DNA segment tu dia bagi tegang balik kulit muka. Dan DNA segment ni dia macam korang pakai botox. Ha, macam korang pakai botox. So korang tak payah pakai botox lagi dah. Korang gantikan dengan DNA segment. Pakai pagi dan malam, pagi dan malam. Lepas tu, pakai ni juga. Dua-dua ni ada collagen. Actually, dalam Hydrabright ni, dia adalah campuran green caviar and yuja tau. Dia campuran yang ni. Lepas tu yang ni dia 100 gram. Dia besar sikit. So dia campuran dua ni. So lagi jimat lah sebenarnya kalau pakai Hydrabright. Housewife perlu ke double cleanse sebab tak makeup? Siapa kata tak makeup tak tak payah double cleanse? Kalau tak makeup pun kena double cleanse juga. Sebab kita punya persekitaran. Udara kita kotor. Habuk. Ni adik saya ni. Hello. Yang mana kakak, yang mana adik? Teka ya, teka, cuba teka. Jeragat. Nak tuduk Arashi. Ah, bila sampai dia nak tuduk. Okey. Acu pergi dulu ya. Bye. Assalamualaikum. Acu kamu aja, Acu. Dah, Acu. Acu ajalah ganti mah. Okey. Kita mau makan apa ya? Halo semuanya, I'm buat back. Kerja dulu, jangan makan. Kerja, habiskan dulu kerja baru. Eh, tadi aku beliin coklat, mau enggak? Tak nak. Thank you. Thank you. Coklat apa? Ada deh. Kan enggak mau kan? Coklat apa? Enggak mau lah. Please. Kan enggak mau. Please. Enggak mau. Ya kan enggak mau kan? Ya udah ngapain tahu. Oke, okay, sorry. Apa? Ini beli coklat apa? Adalah, bukan. Halo. Apa kabar? Sorry ya, tadi lagi ada sesuatu. Wow, ini apa nih? Ada yang beli ya? Ya. Wow. Naik lagi. Tadi sisa 2000. Sekarang naik lagi. Ada tak famous lah? Enggak ada tanah lah. Enggak lah kamu tanak, famous lah. Tanak. Famous ada, ya. Tanak lagi dan live. Yona semua nak tengok you. Nih, kulit kusam sesuai yang mana? Kalau kulit kusam, jadi teman-teman semua, Lumiere itu aku buatnya di tahun 2019. Jadi pada saat itu lagi pandemi-pandeminya gitu. Jadi aku tuh dulu susah banget dapat skincare yang bagus. Gitu, karena skincare apa ya, banyak mengandung silikon, banyak yang mengandung merkuri, banyak yang mengandung hidrokinon, terus banyak yang nakal lah seperti itu. Jadi waktu itu aku belinya skincare-nya tuh di luar negeri. Dan itu sangat mahal banget. Nah, pada saat itu ya udah aku putusin untuk bikin Lumiere. Lumiere itu artinya cahaya. Jadi Lumi cahaya, or itu kayak kepemilikan dalam bahasa Inggris. Artinya kamu yang bercahaya atau iya, aku yang bercahaya, seperti itulah intinya. Nah, aku pakai semuanya premium ingredients. Aku melakukan penelitian, research, dan observation lah pasti. Untuk seluruh jenis masalah kulit. Dan alhamdulillah, pakai Lumiere selama kurang lebih dari 2019. Dari masih trial sampai produk udah jadi. Sampai sekarang produk Lumiere itu adalah produk generasi kedua. Jadi ini adalah produk generasi kedua. Ada generasi pertama, generasi kedua. Nah, insya Allah nanti semoga nanti kita ada terus pengembangan dan revisi dan lain-lain sehingga Lumiere itu bisa menjadi super skincare dan solution for your skin. Ya, gitu. Ada 3,700. Ada orang tanya kalau Singapore macam mana nak beli. Nanti kita ketemu di Singapura tanggal, insya Allah aku sebenarnya aku ada acara. Aku harus mengisi, aku ada acara, aku harus jadi speaker di tanggal 3 Desember. Correct. Jadi ya, tapi sekarang aku lagi confirm apakah aku bisa. Tapi insya Allah tanggal 1-2 aku bisa datang. You katanya datang 3 Desember tak? Enggak, kamu acaranya, ini acaranya kapan? Singapura, 1-2-3 Desember. Oh, 1-2-3. Mungkin aku ada 1-2 aku bisa datang. Atau 1-2-3. Insya Allah doain saja ya, karena aku lagi, karena nggak ada yang bisa gantiin speakernya belum ada yang bisa gantikan gitu. Jadi aku jadi pembicara untuk mewakili beberapa partneran sama dokter untuk membicarakan sesuatu hal. Oke. Okay. Yo, udah 3,800 loh. Oke, okay, so orang-orang Singapura boleh dapatkan produk Lumiere and Arashi 1-2-3 Desember. Ya, kita akan ketemu di sana. Terus nanti selain Lumiere,
kita juga berbisnis arasi. Arasi itu tudung yang dipakai sekarang sama Zara. Ini bukan arasi. Hah? Ini bukan. Lah, aku tahu lah. Arasi itu aku yang bikin desainnya. Ini bukan arasi. Desain-desainnya aku yang bikin. Jadi kalau lagi kalau Indonesia bilang gabut ya. Maksudnya gabut itu bukan gaji buta aja, tapi lebih ke statement ke lagi santai, relax, aku bikin desain. Nah, salah satu desain yang aku bikin adalah Sumaya. Bukan lah, ini bukan arasi. Aku kenal lah. Jadi yang bikin mahal dari arasi itu adalah color harmoninya. Color harmoninya itu yang aku bikin itu, jadi bagaimana mencampurkan beberapa color, tapi masih enak dipandang gitu. Macam ini kan, ini patternnya bagus sekali, terus colornya, terus aku bisa tambahkan dengan warna-warna nude seperti itu, masih sangat bagus sekali gitu. Jadi ada yang warna kayak seperti like klasik tapi modern tapi dan elegan gitu. Macam tuh. Jadi arasi itu yang mahal sebenarnya itu adalah desainnya gitu. Aku buat desainnya itu lumayan agak-agak sulit bikinnya, dan alhamdulillah bisa bikin beberapa dan semoga kalian suka semua. Gitu. Dia termasuk premium kalau di sini sebutnya hijab. Kalau di sana sebutnya tudung ya. Tudung ya. Sama juga. Oh ya, di sana jadi arasi itu termasuk di artistik premium. Jadi bukan hanya sekedar simbol agama atau cuman sekedar orang muslim pakai ini, tapi ada kecantikan ke dalamnya gitu. Ada cinta di dalamnya, ada rasa feel di dalamnya gitu. Emosional yang aku masukkan. Jadi setiap tudung itu selalu punya cerita yang aku gambarkan seperti itu. Sesuai dengan perasaan aku. Macam tuh. Ya udah 4.000 loh yang nonton. Tanya kenapa you namakan ini Sumaya? Sumaya, karena Sumaya itu siapa? Sumaya apa artinya? Kan anak kamu pasti namanya Sumaya. Bisa kebetulan ya? Terus kenapa tuh? Anak kamu namanya Sumaya artinya apa Sumaya? Sumaya tuh dia cantik. Sama macam ini. Aku Sumaya itu adalah karakter yang tegas, karakter yang strong, sama dengan desain ini. Jadi boleh minta nggak desainnya Sumaya? Tudung. Tudung. Jadi Sumaya itu adalah karakter yang tegas, tapi indah. Sumaya tuh wanita pertama yang mati syahid. Ya, aku menggambarkannya, kamu menggambarkan itu seperti itu, tapi aku menggambarkannya seperti seorang perempuan yang strong, tapi indah, cantik, macam tuh. Bagus kan? Coba lihat tuh, bagus banget. Jadi karakternya itu dia strong banget. Jadi memang ini adalah tudung-tudung yang punya inspirasi, macam tuh. Di sini kamu udah open belum tudung-tudungnya? Open aja lah. Belum. Open nggak? Nah, tapi tak masukkan aja satu, saya baru masukkan. Ini aku bikin, ini kayak... Oke, cakap je lah. Nah, cakap je. Sana-sana, saya nak masukkan nih. Sekejap. Sambil, ya kan? Ini ada patternnya. Ntar aja lah jualnya. Ada laptop tak? Tak ada. Aduh. Sorry. Ini wangi sangat. Jadi aku setiap... Okay, coba yang biru dong. Yang biru dong. Yang biru. Oke, ini yang biru nih. Coba lihat karakter desainnya tuh. Patternnya... Ini menggambarkan kecantikan dan kekuatan. Gitu. Ini aku buatnya. Aduh, Sarah ada iPad, Sarah ada laptop sendiri, Sarah tak bawa. Wangi banget. Kenapa you tak buat laptop you? Kamu gak bilang? Oke. Okay. Nih, aku bisa menggambarkan nih warnanya tuh, coba lihat. Ini sebenarnya color harmoninya ada color berapa color di sini. Di dalamnya. Dan dia bisa menyatu, color-color yang tabrakan ini bisa menyatu menjadi color yang indah, sesuatu yang cantik gitu. Makanya Sumaya itu adalah simbol dari wanita yang kuat dan wanita yang cantik. Saya. Boleh. Nah, udah. Oke, thank you. Macam tuh. Ada juga cerita di balik Lily Series. Pada saat aku bikin Lily Series itu, rasa kebahagiaan seperti melihat bunga lili, tau kan simbol bunga lili. Gitu. Macam-macam aku bikinnya. Nanti mungkin di 2024 aku akan keluarin beberapa series lagi gitu. Tunggu moodnya. Dekat Sabah ya kita akan bagi harga special. Dekat Singapura pun tak boleh bagi harga special. Huh? Dekat Singapura. I don't know. Dekat Singapura pun kita bagi harga special, dekat Sabah pun kita bagi harga special. Boleh. Untuk orang-orang yang datang. Okay. Kita back to Lumiere lagi ya. Nanti karena Lumiere lagi udah sold out belum? Belum. Oh, okay. Kejap lagi kita buat tudung. Ah, Jana ni ada. Hai Jana. Ingat tak my friend Jana tu yang producer theater tu? Hai. Yang okay. Ya, yang husbandnya bulat tu. Okey, ingat. Ada di dalam ini. Hai Jana. Kulit kering. Okey, sekarang jadi tahu kan tadi sejarahnya Lumiere seperti apa, dan Lumiere itu adalah premium ingredients. Jadi banyak produk apa? Raw materials-nya tuh aku impor. Aku beli dari ada yang dari Kanada. Seperti retinol itu dari Kanada.
Okay. Terus ada dari Portugal, terus dari ada Amerika, terus ada dari Jepang, ada dari Korea. Okay. Ya, ada dari Korea, terus ada yang dari Filipina, terus ada yang dari banyak-banyakan dari Eropa sih. Aku pesennya banyak dari Eropa gitu. Jadi di sana itu benar-benar ada uji klinis. Kalau di sana uji klinis apa ya istilahnya? Klinik itu kan uji klinik ya, hasil dari uji klinisnya ada. Jadi insya Allah semuanya safety, aman dan lain-lain. Oke, korek. Oke, satu juga pedas sangat. Nah, for you. Fine, thank you. Dah cakap dah tak nak. Tak nak. Aku juga punya. Ah, okay. Yuja tu texture dia macam mana? Yuja apa? Yuja cleansing balm atau Yuja serum? Ada yang order tu. Ini kan order kan? Ya. Oke. Okay. Jadi kemarin sorry karena kemarin kita tiap hari itu nggak bisa, ada limit, ya kan? Ada limit dari TikToknya, jadi nggak bisa ini. Jadi tiap hari ada batasannya, ada limitnya. Every day. Orang cepat tekan back kuning, nanti beda limit dah, tak boleh beli dah. Kalau umur 40 tahun ke atas bisa menggunakan green caviar cleansing balm dan bisa menggunakan Hydra Bright cleansing balm. Terus untuk kulit jeragat, kulit oily, kulit yang apa ya, hitam ya, kalau di sini biasa hitam, kurang kusam. Kompok hitam. Kusam, kalau di Indonesia kusam. Kalau di sana apa? Kusam. Sama, Sam. Kulit kusam, jadi pakainya Korean set. Korean set dan nanti apa sih? Tak ada orang tanya, spek you jenama apa? Apa? Your spek brand apa? Oh, ini rahasia. Oke. Okay. Kenapa? Ada orang tanya. Jadi ini buat anti apa sih, Blu-ray untuk cahaya. Terus jadi aku tidak minus ya atau positif, nggak ada masalah mata. Cuman untuk sinar buat untuk menjaga mata. Terus sampai mana tadi ya? Ya sampai Hydra Bright cleansing balm, nah macam tuh. Jadi kalau umur 40-an, kalau dry skin sama sensitive skin, please use it, gunakan yang ini. Jadi pakainya gampang banget. Ini kalau yang untuk brightening pakainya yang ini, terus yang untuk combination dan untuk anti aging pakai ini nih. Jadi umur 40-an bisa pakai ini, lebih powerful. Set ni untuk sensitive skin boleh ke? Boleh. Boleh. Then is salmon dan Yuja serum can mix. Kena mix dulu baru apply ke skin atau apply to skin separately. Jadi dan sama yang Yuja serum can mix. Betul, boleh. Mix boleh, langsung pakai dulu, boleh dipakai dulu di kulit, baru di mix di sini, dipakai lagi di layer. Ini namanya layer. Kalau layer itu adalah pemakai dulu, pemakai step 1, step 2, itu layer. Layer pertama pakai misalnya Yuja atau Dena Salmon, baru di layer dengan Yuja serum. Kalau di mix itu dicampur kan, jadi ditaruh di tangan, pakai serumnya satu, baru tambahkan serum Dena Salmon, serum Yuja, baru campur serum Dena Salmon, macam tuh. Itu mix, kalau di sini layer, dua-duanya boleh. Kalau nak pakai untuk malam saja kulit jerawat? Malam saja pakainya Yuja Brightening and Repair Serum. Kalau jerawat, ini aku kasih suggestion ya, untuk teman-teman yang berjerawat, gitu, harus menggunakan double cleansing every day. Kenapa? Supaya double cleansing itu tidak hanya membersihkan, tapi sebagai oil control untuk kulitnya. Jadi kulit yang bersih seperti rumah gitu kan, mau dia pakai apapun yang bagus, tapi kalau nggak bersih tetap jadi jelek gitu. Jadi kulit itu harus di double cleansing every day, dan produk Lumiere itu aman digunakan gitu. Mau untuk all skin type juga aman. Oke, okay, my problem is only pigmentation. Aku please advise. Ya. Korean set and retinol. Oke. Okay. Kena pakai Yuja. Yuja cleansing balm, Yuja serum, and malam pakai retinol. Yes. Kalau siapa yang ada pigmentation. Yes. Paginya pakainya Yuja serum and brightening. Oke. Okay. Yuja brightening and repair serum. Ya, malam pakai retinol. Untuk umur 45 tahun dan ada sedikit pigmentation and kulit kering. Retinol and ya. Korean set. Ah, Yuja juga? Yes. Jadi, iya dong, karena kan dia ada jeragat. Oh, kulit kering, pakainya yang ini. Sorry. Aku bacanya lain-lain. Jadi pakainya yang ini. Kalau umur 45, pakainya ini aja. Pakainya yang umur 12 tahun boleh pakai? 12 tahun pakai yang ini. Green caviar. Nah, ini kan si butter, natural. Oke. Okay. Lebih bagus ini daripada yang pelembab yang apa sih, yang terkenal banget earthy mulainya. Itu kan dari bahan kimia. Kalau ini dari si butter. Benar-benar si butter. Dan si butternya dari Kanada. Jauh kali. Parut berlubang pakai apa? Parut berlubang itu gunakan gini. Kalau berlubang kita membutuhkan. Masuk sikit. Kalau berlubang itu membutuhkan apalagi namanya ingredients yang mengandung peptide. Ya, mengandung peptide. Mengandung peptide itu seperti contoh Matrixyl 300.
Matrix 300 itu bagus banget. Jadi dia kumpulan dari peptide-peptide yang dikumpul jadi satu. Kalau nggak salah dia ada pentapeptide gitu. Ada 6 peptide di dalamnya. Jadi pakai itu supaya dia menutup, mengisi yang lubang-lubang. Nah, supaya kalau kamu mau pengen kulit kamu cerah malam hari. Oke. Okay. What happened? Tidak ada. Kalau malam hari, nanti gunakan dicampur di mix atau di layer. Jadi pakai dulu yang Dena Salmon, baru pakai yang Yuja. Brightening and repair serumnya. Pakai itu terus menerus pakai terus aja. Kalau udah kulitnya udah makin bagus, baru turunkan tensinya. Gitu ya, karena gini, skincare itu teman-teman itu tuh mempunyai presentation dalam produknya, gitu. Dan Lumiere ini memiliki standar presentation yang cukup tinggi. Jadi pasti dia akan efek seperti acu kan kelihatan, pemakaian satu minggu langsung kelihatan. Tapi skincare juga tuh nggak bagus kalau dipakai terlalu berlebih. Jadi tolong diusahakan pakainya sesuai dengan kebutuhan. For example, kamu kulitnya oily. Ya, very oily banget. Normal oily atau combination gitu. Berarti kan ada tidak stabil ininya, apa namanya, di kulitnya. Jadi pakailah double cleansing every day. Pakai Yuja Brightening and Repair Serum because dia oily control. Macam tuh. Lalu malamnya bisa pakai retinol. Retinolnya dipakainya setiap malam dan seminggu itu pakainya cuma 2-3 kali aja dalam seminggu. Atau kalau misalnya sensitif bisa cuma 1 kali. Because retinolnya Lumiere itu gentle retinol. Jadi dia sangat aman digunakan, okay. Macam tuh. Untuk saya dah tersalah beli untuk jeragat, saya beli Yuja, sepatutnya Green Caviar. Tak. Nah, boleh. Aman. Boleh, awak tak tersalah beli. Aman kok. Ini sebenarnya aman semua digunakan. Ini aman semua L skin type, aman semua banget gitu. Karena dia sifatnya pembersih dan rinse, harusnya memang enggak bisa untuk berdiri sendiri, dia harus disupport dengan serum. Serum retinol untuk waktu malam bagi kulit parut dan minyak. Kalau siang pakai apa? Gold skinnya apa? Gold skinnya apa? Untuk kulit parut dan minyak. Day-nya, buat day-nya tuh pakai Yuja Brightening and Repair Serum. Maknanya pakai Yuja Brightening Serum. Yuja Serum. Umur 12 tahun berjerawat kecil-kecil. Enggak usah, kalau umur 12 tahun enggak usah repot karena itu ada pengaruh hormon. Jerawat kecil itu karena dia kotor dan dia pengaruh karena ada sesuatu, misalnya pengaruh dari dalamnya. Jadi cukup double cleansing aja every day. Enggak usah pakai serum. Umur 40 sesuai pakai mana? Dia nak kulit glowing. Kulit glowing pakai Hydra Bright Cleansing Balm. Pakai retinol. Retinol kalau umur 40 bisa pakai 2-3 kali dalam seminggu. Nampak biasa. Hah? Apanya? Turun katakan. Apa sih? Oke. Okay. Aku bingung kamu cakap apa. Nanti aja cakap. Jadi pakainya 2-3 kali dalam seminggu retinolnya. 2 kali ya, pakainya 2-3 kali dalam seminggu pakai retinol pada malam hari. Siangnya pakainya Yuja Brightening and Repair Serum dan sometimes kalau tidak pakai retinol mix DNA Salmon serum and Yuja Brightening and Repair Serum. Di mix aja enggak apa-apa atau di layer juga bisa. Sebenarnya ada soalan tadi. Pigmentation, dry skin. Pigmentation dan dry skin betul pakai Green Caviar. Macam Korea. Umur 50 plus kulit ada problem kulit pakai. Kulit tak ada problem. Kulit ada problem pakai aja DNA Salmon. Yes, sama retinol. Jadi DNA Salmon pakai pagi, malamnya pakai retinol. Jadi retinolnya itu cuma dipakai seminggu 1-3 kali ya. Macam tu. Double cleansing refer to which product? Double cleansing, you can use any cleansing balm here. Then, you use facial wash. Itu double cleanse, meaning like you wash your face twice. Kalau... Pinter loh. Pinter ya. Sekarang suaranya pinter banget. Kalau... Yaudah, kamu tidak butuh aku lagi. Ya, aku pergi ya. Ya, dia gak butuh aku lagi ya. Kalau stop kamu gak butuh aku lagi kan? Yo, aku perlukan juga sini. Kalau stop pakai, ada efek tak? Tak ada. Because Lumiere itu dari natural ingredients and vitamin. Yes. Tak ada akan efek samping apapun. Tak ada. Thank you. Retinol after cleansing with no moisturizer or toner. No. Retinol boleh pakai dengan skincare lain ke? Tak boleh. Tak boleh. Pintar loh. Udah tahu loh. Hebat ya. Saya ini dong. Kasih tepuk tangan dong buat Sarah. Hebat loh, dia udah tahu loh. Coba kamu yang jawab sekarang. Tanak. Sekarang kamu jawab sekarang. Tanak. Kamu yang jawab sekarang. Tanak, kalau parut lah. Kamu yang jawab lah. Udah, dia kamu coba jawab. Kamu jadi konsultan. Coba jawab. Tanak. Ayolah. Ayolah kamu sekarang jawab dong. Sekarang kamu yang jawab lah.
Ayo sekarang kamu yang jawab dong. Tak enak. Garangnya nih orang sumpah. Eh kenapa kamu kayak anak kecil? Sebabnya sama baby. Oke sekarang. Apalagi nih sayang. Kalau parut lama boleh hilang tak? Apa? Parut yang udah lama di muka. Tahu enggak sih bahasa Indonesia parut itu apa? Parut itu apa? Kalau di Indonesia tuh parut tuh ada alat. Parut. Iya, di parut. Sama lah. Itu parut juga. Jadi kalau maksudnya parut apa sih? English please, enggak apa-apa, it's okay. Scar. Scar. Oh. Wool scars. Oke. Jadi kalau misalnya kan tadi pernah Wool scars. Coba kamu yang jawab. Ana, jawab. Coba lah. Kan udah pintar. Coba. Amau. Cobalah. Ih. Cobalah. Aku tak tahu. Okey, kalau all scars. Nah, maulah aku yang mau jawab. Cepatlah. Kita coba tunggulah. Kita coba ya dia yang jawab ya. Janganlah mainlah. Cobalah, ayolah. Coba. Cobalah. Kamu jawab. Coba. Coba Sarah jawab. Coba. Betul. Cobalah. Ya, kalau all scars, bukan kinon, betul? Yes. Terus, kalau all scars itu kan malam hari. Malam hari. Dan dipakainya cuma seminggu sekali. Kalau waktu pagi pakai Yuja serum. Yes. Bisa dikombinasikan dengan Dian Essentials. Yes. Plus double cleansing. Ada pandai. Ya, kawan. Terus pakainya yang mana di antara cleansing balm-nya ini? Green Caviar kah ini atau ini? Ini. Hah? It's all right. Masih nilainya masih 8. Oke, okay, kalian tolong teman-teman yang udah pakai kenapa tak boleh pakainya? Ya ini kan mencerahkan. Ini lebih powerful. Kalau sekarang itu terlalu besar tuh. Ini pakai ini. Kalau okay. Aku sih saranin pakai ini. Oke. Teman-teman yang udah pakai Lumiere, tolong share dong gimana? Ini cahayanya terang sangat nih. Tapi apa ya? Oke, okay, bagi ke Ais saja. Kamu aja butuh cahaya, aku sudah bercahaya. Oke. Okay. Coba acu-acu kamu sharing dong di sini. Kamu kan ada scar juga, ada hyperpigmentation juga. Kalau you cakap Hyderabad untuk scar, nanti orang ingat yang lain tak boleh untuk scars. Boleh sebenarnya, tapi kan kalau yang untuk scar yang kayak mukanya yang kayak gimana. Kalau scars yang teruk sebenarnya tiga-tiga ni boleh je untuk scars kan. Tapi kalau scars yang teruk sangat. Kena pakai ni Hyderabad. Yang ini, ping. Nah. Ini ada acu sini acu. Ini acu nih. Nanti sama panggil adekku juga sebentar. Okay. Nah, silakan. Kalian sharing dong gimana sih kalian okay, korban nomor satu. Yang udah pakai Lumiere. Korban nomor satu cepat. Coba bentar pinjam. Oke, nah. Oke, acu. Acu Rina. Nah. Ya. Acu ini dulu. Acu Rina ini dulu. Acu sorry ya. Sorry, aku harus ngomong banget. Oke. Okay. Aku tuh kenal Acu dulu dibawa sama Sarah first time ke Jakarta. Ya. Terus aku ketemu sama Acu. Aku kaget, aku tahu first time aku lihat Acu. Nanti kalau di Singapura yang mau konsultasi masalah kulit, nanti bisa aku bantuin ya. Tapi I'm not doctor. Aku cuman belajar tentang research and development. Ya. Tapi I'm not R&D. Oke. Okay. Aku cuman tahu semuanya dan aku mempelajari itu semua. Tapi kita bisa sharing lah. Gitu. Jadi pas waktu lihat mukanya dulu Acu, ya. Aku tahu Acu ini. Acu ini kulitnya ada jeragat, terus ada hyperpigmentation, terus kulitnya tidak apa di sini putih, di sini hitam, sini hitam, sebagian putih siki sini ada gini. Jadi kulitnya tuh tidak merata ya kalau Indonesia. Kalau di Melayu apa kalau tidak kulit tidak merata. Warna kulit tidak merata. Color tone-nya. Akhirnya first time aku kasih kamu apa? Acu. Bagi swing. Ya facial wash-nya. Iya. Ani, kenapa aku kasih kamu ini? Karena aku tahu kulit kamu kering. Ya betul. Kulit Acu itu kering dan jeragat kasar gitu. Ya. Jadi aku pakai yang green caviar. Aku kasih yang green caviar sama yang facial wash-nya yang ini. Ya, lalu serumnya retinol. Ini kamu pakai berapa lama? Ini saya Acu pakai seminggu 3 kali waktu malam sahaja. Ataupun ada kadang Acu pakai seminggu tu setiap malam. So maknanya korang kena dapatkan. Tapi ni ada DNA assignment. Boleh kan? It's okay, boleh. Okay. Dapatkan nombor 17. Macam Acu. Ya, Acu itu, habis itu, Acu pakai juga yang Yuja Brightening and Repair Serum di pagi hari. Ya. Dia layer dengan DNA Salmon. Jadi, dia tuh Acu kelihatan mukanya. Ini, itu hyperpigmentation coba. Ini, itu. Itu masih ada siki tuh. Yang dulu dia besar nih, macam nih. Sini. Apa? Di sini nih. Ini tuh besar sangat nih, di sini nih. Nah, bekas dulu. Sekarang kulitnya udah makin bagus. Sekarang kulitnya ya ini betul telalacu bukannya itu telalat kalau di sini ya karena dia telalacu ya thank you. Nah akhirnya muka Acu sekarang begini ya jadi bagus.
sedikit saja, ada sedikit merah-merah, apa masih ada sedikit, tapi memang karena di kaos Lumiere itu bukan, tidak ada hidrokinon, tidak ada merkuri, tidak ada apa namanya karbutin, no, kita tidak pakai itu, jadi akan aman pemakaian dan setelah pemakaian. Namanya skincare itu kan merawat, jadi memang kita harus dari sejak dini itu merawat kulit kita, karena tanda-tanda orang yang bersyukur itu acu Sarah, orang-orang yang merawat diri kita, itu merawat kulit kita itu adalah tanda-tanda kita bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Macam tuh. Jadi kita merawat. Jadi bukan seperti kayak kita merawat jadi heteroseksual. Enggak. Karena kita menjaga kebersihan kulit kita, dia kulit kita, penampilan kita bagus, itu tanda-tanda kita bersyukur. Ya. Dan kalau kulit kita bersih, kita cantik, kita ganteng, orang juga senang lihatnya. Ya, betul. Kamu suka lihat orang bersih atau orang kotor? Kotor. Bersih. Hah? Kamu orang kotor. Oh. Aku baru tahu. Pantas dulu yang hitam ya. Manifurkoi, dia tanya manifurkoi. Acu, acu. Acu dah lama, dah pakai lama. Acu, lama. Acu, 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 acu. Acu dah pakai lama dah. Manifurkoi. Ustaz Furkon itu aku. Oh, ayah maaf ya, Acu nggak tahu. Tapi ada aku namanya Furkon. Sini, Furkon. Okay. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Furkon itu Ustaz Furkon. Oh, jadi kamu suka yang gelap, kotor. Aduh, 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 aduh. Enggak. Furkon sini, Furkon. Furkon. Korban sini. Kedua. Sehat aja. Cepatlah. Ayo, jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Jom, itu artinya ayo. Bukan supir saya. Ini ada saya nih. Halo. Halo. Namanya Furkon. Nah. Nih. Halo. Ini juga pemakai Lumiere juga. Iya, Lumiere. Tapi dia suka main di pantai, panas-panasan, tapi lah kulitnya masih bagus. Banyak orang tanya kalau sunburn. Muka sunburn pakai apa? Muka sunburn ya pakai UJN Repair Serum sama Diana Salmon di mix. Gitu. Furkon ini dulu juga berjerawatnya banyak sekali, tapi kamu pakai retinol berapa kali? Sebulan ya. Sebulan ya? Setiap hari kamu pakai? Sekarang setiap, udah mulai bagus ya? Setiap malam. Udah mulai bagus kulitnya. Abis breakout kemarin. Kemarin abis breakout, dia salah pakai skincare, padahal kakaknya punya skincare. Terus sekarang udah mulai mendingan? Udah mulai mendingan. Kita coba lihat kulit-kulitnya tuh udah mulai bagus kembali. Tapi memang butuh waktu sih. Ini jadi contoh yang kan kamu pakai kan? Iya benar. Udah pakai enggak? Pakai lah tiap malam. Pakai kan tiap malam? Tiap malam kan? Pakainya. Iya, kalau kamu kalau pakai ya sharing aja. Pakainya tiap malam sebelum bobo. Sebelum bobo pakai apa? Retinol. Kalau malam retinol, kalau pagi pakai vitamin C, hydrolyte acid dengan sunscreen. Oke. Okay. Tuh, mantap. Tapi hyaluronic acid habis di sini. Hydrolyte acid. Ya. Yeah. Tapi itu bagus banget hydrolyte acid. Bikin udah sold out. Pelampi, mukanya bikin pelampi. Bikinnya bikin pelampi. Jadi ya terus pakai ini kalau misalnya udah keluar pakai ini, cleansing balm biar bersih. Iya, setiap malam bersihkan muka, pagi sama malam. Kalau habis dari luar beraktivitas apalagi habis main olahraga kan sering jogging. Dia dulu ini korban dokter. Ya korban dokter dulu. Korban dokter? Iya, jadi dia ke dokter kulit, ada jerawat satu terus ke dokter kulit. Terus habis berhenti pakai dokter itu langsung muncul banyak sekali. Gitu. Akhirnya dia pakai Lumiere. Long story. Huh? Long story. Long story. Dulu dia pakai itu jadi langsung keluar jerawatnya besar-besar itu. Malah bukan jadi kulitnya makin bagus, makin jadi ini berantakan dulu. Ini korban dokter dulu. Tapi istrimu dokter ya? Memang kamu korban dokter. Dadah. Korban dokter udah mau pergi. Bye. Oke. Okay. Duh, di sini kok jadi kulit aku jadi bagus banget ya. Oke. Apa? Janganlah. Geram tau. Monster. Oke. Kita gak usah lama-lama ya. Mereka tunggu nih tudung. Apa? Misalnya sini. Kita makan dulu. Kita lapar kan? Ya, kita break dulu ya. Kita mau kita makan malam. Nanti kita live lagi nanti. Oke? Okay? Selepas makan? Ya. Oke, okay, boleh. Kamu makan apa? Tunggu. Gak tahu, gak makan apa. Boleh lah. Nanti kita datang lagi. Oke. Okay. Oke, okay, pokoknya. Tengok, lu cakap I monster. Semua sobat you lah. Oke, okay, ketik satu untuk kita live lagi. Ketik dua gak usah. Ketik satu untuk abis ini kita live lagi, live Arashi dan Lumiere ya, tetap ya. Arashi saja. Nah, kalau sampai seribu nggak? Sudah 118, 134, 134 loh, 141 sampai nggak? 158, 186, 209, 209, 231 sampai nggak sih? Ya orang 231.
284. Ini last kita live, saya nak balik dah. Iya, besok saya udah balik ke ini, kerjaan juga udah selesai semua. Dan kita udah masuk apa air tahun. Tapi I tinggalkan Acu tau. Oh, tinggalkan Acu. Nanti kan you rindu Acu, you miss Acu. You kangen sama Acu. I balik seorang-seorang. Aduh, 424. 424. Acu mau jadi orang Indonesia? Acu nak jadi orang Indonesia. Oh, oke. Okay. Lah, kok jadi 559 lagi? Yang tiga. Jadi ini hari terakhirnya Sarah datang ke sini di Indonesia. Jadi memang kita kemarin ada kerjaan meeting padat banget dan seneng banget bisa sharing sama semuanya, sama teman-teman semua. Seneng banget bisa sharing dan apa? Bagaimana kita mencintai kulit kita sendiri, kita confidence dengan kulit kita sendiri, macam tuh. Oke. Okay. Body oil apa tuh dari Nai? Body oil? Tak ada yang nak body oil. Oke, okay, last body oil. Apakah kita sedikit saja 10 menit. Ketik satu. Ya. 10 menit. Oke. Okay. Dan ketika produk ini semuanya habis, nanti produk Lumiere itu baru ada lagi nanti di bulan Februari tahun depan. Karena nanti kita bulan 2 Februari apa tahun bulan depan. Bulan 2. Tahun depan. Jadi memang produknya sisa Siki enggak terlalu banyak. Sisa yang ada di ini aja enggak stok di sini. Karena kan harus bawa ke Sabah sama Singapura kan. Sisa stoknya sisa ini saja. Jadi nanti tidak ada lagi, nanti ada di bulan 2 macam tu. Okey. Sebab nanti bulan Disember kita orang nak pergi cuti, tapi kita tak boleh cuti sama-sama, kita mesti style lain-lain. Kita cuti, Sarah mau liburan, aku juga pengen liburan. Nanti baru kita ketemunya nanti di bulan Februari again. Jadi sebulan nanti. Oke, okay. Wah, body oil yang bau sop, bau body oil semua enak. Tersasul. Body oil semua baunya enak, karena itu dari apa namanya parfum mewah. Kalau untuk you mau kasih hadiah buat your partner life, sorry, mau kasih ke partner life kayak your husband or your boyfriend, kamu bisa kasih apa namanya intimate man. Itu dari parfum inspired by Dior Sauvage. Gitu. Kalau untuk woman bisa ada intim woman juga, aku suka banget baunya, yaitu Diptyque Dozen. Itu inspired dari Diptyque Dozen. Baunya itu kayak seperti bau melati, enak sangat gitu, seksi, sangat very very seksi. Nanti cobain aja abis mandi pakai itu dan macam tuh, jadi enak-enak baunya. Kalau Sarah itu dulu pesen waktu itu terinspirasi Sarah bikin apa body oilnya? Seduction. Sarah dengan suka banget bau Seduction. Intimate for woman. Gitu, oke. Okay. Bye-bye, kita mau ini dulu, nanti kita ketemu gak sih? Bisa live lagi? Nanti kita live lagi ya? Live lagi, ya, jadi teman-teman. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita live lagi satu jam berikutnya, nanti kita akan jawab. Oke, ini besok last ya kita live bareng untuk di bulan November, macam tuh. Tapi Desember kita gak tahu apakah kita ketemu atau enggak, karena kita belum tahu schedule. Oke, okay, correct? Kenapa kamu ketawa? Sempat ke Desember ketemu? Ya insya Allah, dia soalnya juga sibuk banget mau umroh. Nanti balik pergi umrah, balik daripada umrah. Lepas tu ada dalam satu minggu je dekat Malaysia. Lepas tu Sarah insya Allah, Acu kita pergi Hong Kong kan? Kita pergi Hong Kong, ni pergi Europe. You pergi mana? Ada rahsia. Rahsia. Aku rahsia. Aku suka adventure traveling, jadi memang setiap setahun sekali aku satu bulan itu selalu traveling. Satu bulan aku keliling Europe, aku mau biasa ke kemana-mana aja. Aku ke tempat-tempat yang orang-orang jarang datang ke situ. Terus nanti aku adventure ke mana-mana ke tempat. Aku suka banget. Sarah pergi umrah 29 November ni. Pergi apa? Sarah pergi Sabah dulu. Pergi Sabah. Balik pada Sabah, Sarah terus pergi umrah. Balik Malaysia 11 Disember. Dia orang pergi Singapura, okay? Jumpa orang kat Singapura. 1, 2, 3 Disember kat Singapura. Okay. Sabah 24, 25, 26. Secret. Katanya secretnya sold. Masa sih udah sold lagi? Coba cek dong. Tak, satu saja. Masih ada kok. Tak, ada satu yang sold out ni. Sexy Secret sold out. Sexy Secret sold out. Ya. Yeah. Oke, okay, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. Dah.